Isu Magic. Ayo Jess! Ayo akhirnya kita mau blue night di pabrik dan ini line up kita ingin menunjukkan bahwa dia sekarang sudah menjadi seorang bapak. So, film komedi kolaborasi. Mari kita sambut MC andalan kita Bobby Davin dan Rifan Cebon. Untuk Mas Dirgan, selamat Anda mendapatkan tisu magic. Adem-adem aja, masuk angin dong. Gak sopan. Masuk angin. Gak apa-apa masuk angin di mama. Tapi ojo. Maksudku aku boleh. Seneng jat apa sih? Pelanggan ini suka. Jangan lupa memesan minuman di sini juga. Semuanya di luar. Ayo semua ikuti saya. Ya waktu kayak MC Palapa. Kayak seminar MLM. Semangat paginya. Ini kan bengi. Kan MLM pagi terus. Cuan. Ayo. Blue Net Malang. Cerok dulu ya. Blue Net Malang. Blue Net Malang. Blue Net Malang.
Dia ini adalah salah satu owner karaoke di Kediri. Ibunya. Emang kerungu parpel. Dia beras. Duit karaoke di Kediri, apa yang di Somoliti, ibunya kurang berumopo. Semangat, langsung aja beri tunjangan yang meriah buat Ijah. Cek. Halo, selamat malam semuanya. Bodoasa Surabaya. Mabas doyo. Lihat bu, seorang lelaki itu bisa diterima si cewek asalkan prosesnya baik. Anak wedok wis kan dicuki tapi sik gelem karena proses. Tae. Saya lihat itu waktunya kelap-kelip goblok. Iku rating. Jangan lupa bahwa alasan kan ya pasti goblok kan ya. Tak puter. Tak copot. Tak baleno. Ini gak popo. Sing sebelah. Tak puter. Tak copot. Tak habis tangi miu. Tak kunci setir. Sing bongkak gas. Wekul. Sing. Wekul apa? Ya Allah, ini kali lagi. Keren banget kalau ngomongin itu sama umur-umur lo. Sama apa semuanya? Di desa enggak, Jok. Bangunan itu terlalu sedikit, Jok. Bangunan itu, makanya kalian semua itu jangan pernah tanya kenapa sih orang desa kalau ditebuang. Itu pertanyaan yang sangat-sangat ofensif, Jok. Harusnya kalian tanya kenapa di desa itu pembangunannya tertinggal. Bangun desa, jangan ngasih duit buat mahasiswa ya. Bisa lo materi-materi pesan moral bisa, Cuk. Bisa, Cuk. Di sawah itu ribet, Cuk. Ribet. Bagi cewek itu tambah ribet mana ya, wis potensi hamil, potensi biduran bareng. Mbak, ya aku enggak mau nakulok pinter, masuk pinternya apa? Aku lek mole, dek iku intine iku dek mole terus ngomong nang pacare. Edo iku parah. Aku emang brengsek sih tapi ndak sebrengsek Edo. Alah. Kabeh cuk, kabeh lanang ku merku brengsek sih. Asal ada kesempatan manuknya akan menusuk ke 8 arah mata angin lah. Cucu. Kalian tahu Neji ya? Neji Naruto. Dia kan punya pukulan ini ya. Itu adalah metafora. Yang lalu itu dia berdoa pada Tuhannya dan sekarang gini tuh. Kalian enggak pernah tahu. Kalian enggak tahu ya? Ayo coba lah kapan-kapan. Dia ini alumni Suci 8 Kompas TV. Woi. Keluar pertama. Hanya dia satu-satunya komik nasional yang berani ngomong di TV. Sumpah, males aku ini. Sumpah,
bahkan suka loh. Kalau di sini suka sih peranan suka boleh minta tepuk tangannya, nggak usah isi tangannya di kompor. Kalau kami bojomu mancing, kan suka sebelahnya kecokoan ya bawahnya. Ya Mario pun dure mau tangkari nih. Bahaya tuh. Apa rimana no, tulisannya awas ikan bala. Minder itu karena aku pojok gerok wani Samsung. Aku rokan ku promil cilik to. Cuka tengen nyamuk isi kepada ini. Gak apa ya kan? Jangan terbang dari orang lakra. Ayo lu cacuk lagi. Karena intro ya. Aku gak tau mbak ya. Ngomor dibuka amplang-amplang. Ayo mas saya ayo. Mata. Bisa sih setiap bulan ada acara dari Noise Jazz. Mantap mas, seru. Cerot pasti. Cerot terus, ngakak terus boleh. Mungkin Mas Dodit sih mungkin. Mas Dodit? Ini, komika ya. Nasional? Komika nasional Mas Dodit. Ya, semoga sukses buat Noise Jazz. Bisa ini
internasional lah. Karir lancar. Karir lancar, Mas Bobby. Makasih banget udah apa ya? Makasih banget udah buat event kayak gini biar di masa PPKM ini ya. Ya biar berkerumun. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Acara hari ini, malam ini sangat seru banget, keren banget. Ya nextnya semoga ada komika-komika nasional lah yang lebih, ya biar apa ya, vibes-nya lebih seru lah, lebih rame, lebih seneng lah. Adain event-event yang lebih besar, sama lebih sering aja ya, lebih intens. Karena kita habis corona kemarin, lebih butuh hiburan.